Salam, selamat berhujung minggu semua. So, Syawal pun masih lagi. Selamat berhari raya. Hari ini saya akan buat untuk sardin viral campur telur seperti yang kita nampak sebelum ini di YouTube. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita intro terlebih dahulu. NHA channel di sini. Hari ini kita akan buat jom masak, iaitu sardin dicampurkan dengan telur, iaitu masakan viral ataupun resipi viral yang kita nampak dalam TikTok, YouTube dan sebagainya. Hari ini saya nak mencuba dan kita akan buat sardin viral campur telur. Ni adalah yang kita guna sardin ayam brain, ikan mackerel. Kita ada bawang besar, telur, okey, bawang merah dan bawang putih. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita kopek-kopek. Okey, selesai dah kita kopek dan potong bawang-bawang besar tadi, bawang merah, bawang putih. Dan ni kita pisahkan nanti kalau kita dah masak dalam kuali ataupun dia punya pan nanti. Kuah asing dan ni kita akan goreng terlebih dahulu dengan bawang nanti dan juga ada telur. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita panaskan kuali dengan minyak. Let's go. Okey, saya pun dah masukkan minyak. Minyak pun dah panas. So, kita masukkan bawang putih dan bawang merah. So, di tangan kiri. Kuah tu nanti last lah. Okay, kita akan gorengkan tadi. Pisahkan dia punya kuah. Okay. Okay, kita masukkan kuah tadi tadi. Kita pun dah masukkan bawang besar tadi. Telur pun dah dipecahkan 2 biji. So, kita tunggu ia masak lah. Okey. Dan kita akan campurkan perisa, ajinomoto dan garam. Inilah rupa dia telur tadi, ikan sardin dan semua yang bahan-bahan dia tadi lah. Saya dah masukkan garam dan ajinomoto. Kita tunggu dia masak sikit lah, telur bagi garam sikit. Okey, dah siap untuk dihidangkan. Kita ada letak cili hijau sebagai hiasan dan limau sikit. Siapa yang nak masam kita boleh perah limau. Okey, itu saja untuk jom masak hari ini dalam NHA channel. Sehingga kita berjumpa lagi pada next video tang. So, dah tengokkan. Assalamualaikum. Okey, dah siap masak. Jom masak hari ni. Okey, di rumah. Selamat berhujung minggu. Selamat berhari raya. Masa Syawal lagi. Ni adalah sardin dimasak dengan telur, iaitu masakan viral kita nampak sebelum ini. Okey, saya ubah resipi sedikit, senang saja. Dia ada sardin, bawang merah, bawang putih, telur, okey, dan hiasan, okey, cili hijau dan limau. Sebab nak masam tu boleh perah. Okey, tak boleh dengarkan masa lagi. Jom perut pendalapa. Let's go.